inovasi. Desa Karangpatian, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Rumah Harapan. Desa Karangpatian dulunya merupakan daerah yang termarjinalkan jauh dari kata sejahtera. Desa Karangpatian saat itu menjadi desa yang sangat memprihatinkan, bahkan mendapat sebutan kampung tunagrahita dikarenakan kondisi masyarakat sekitar yang hanya mengandalkan ekonominya pada tanah tandus dan juga bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, masyarakat sekitar membentuk Rumah Harapan dalam memberdayakan warga tunagrahita agar memiliki life skill kerajinan tangan yang dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan. Rumah Harapan menerapkan pemberdayaan kecakapan hidup atau life skill dengan memanfaatkan potensi masyarakat sekitar untuk memberdayakan warga tunagrahita. Beberapa program yang life skill yang telah diberikan kepada tunagrahita antara lain, keterampilan membuat keset, keterampilan membuat gantungan kunci, keterampilan batik ciprat, dan keterampilan kipas. Produk-produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat dapat dipasarkan dan dapat memberikan hasil tambahan kepada warganya. Saya nama Samuji, selaku pendamping Rumah Harapan Karangpatian Bangkit, yang mana di sini ada sebuah pemberdayaan yang memberdayakan warga tunagrahita yang ada di desa Karangpatian. Ya, alhamdulillah dengan adanya pelatihan keterampilan yang diadakan di desa Karangpatian ini, khususnya di Rumah Harapan Karangpatian Bangkit, sangat-sangat membantu tentang kehidupan atau ekonomi masyarakat tersebut, masyarakat yang binaan kami, termasuk pembuatan keset, juga batik, seperti ini. Kalau dulu mereka tidak tahu yang namanya uang, mungkin. Namun alhamdulillah dengan adanya pemberdayaan ini, mereka bisa mempunyai hasil produksi, termasuk keset, juga batik tersebut. Dan pembeli itu termasuk para pengunjung yang datang di Desa Karangpatian dengan berbagai macam tujuan. Ada yang baksos, ada yang penelitian, dan lain-lain. Namun alhamdulillah mereka ada yang sangat-sangat peduli kepada keberadaan mereka yang akhirnya bisa membeli produk mereka yang tentunya bisa menambah hasil pendapatan dari masukan untuk keluarga mereka. Kalau bahan kita dapatkan dari kadang ada yang mahasiswa datang bawa bantuan bahan, kalau stok habis kita harus beli. Namun kalau keset mereka ini alhamdulillah sudah mandiri, dia bikin di rumah, nanti kalau dapat 5 atau 6 atau berapa setor ke saya bayar seperti itu. Kalau batik juga seperti itu, pasaran jadi ada pesanan-pesanan termasuk pendatang yang datang ke Desa Karangpatian. Hasil penjualan itu untuk mereka juga. Ada kalau keset itu ada selisih harga, itu merupakan keuntungan bagi kelompok. Jadi mereka yang bikin keset dibikin di rumah seperti yang saya sampaikan tadi, sampai di sini saya bayar itu 8.000, kita jual 15.000, keuntungan 7.000 rupiah itu untuk kelompok. Nah, itu juga kembalinya untuk sosial juga, karena satu contoh ketika ada rumah orang-orang binaan kami yang mau roboh, itu ada sebagian yang kayunya saya belikan juga sampai 300 ribu juga, itu ada juga yang ketika dia sakit kita sumbangkan untuk mereka juga, jadi dari mereka kembali ke mereka juga. Jadi kayak pendamping ini malah tidak ngambil keuntungan sama sekali dari penjualan keset. Nama saya Komulyadi, saya adalah Kepala Desa Karangpatian, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Desa Karangpatian adalah salah satu desa yang berada di wilayah barat Kabupaten Ponorogo. Dengan total populasi penduduk ada 6.000 jiwa, kemudian luasan desa itu mencapai 1.331 hektar. Nah, Karangpatian ini merupakan salah satu desa yang dulunya pada tahun 2008-2009 pernah disebut sebagai salah satu kampung idiot atau kampung tunagrahita. Nah,
Berlatar belakang inilah kami berusaha menghapus stigma tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya kami membangun sebuah rumah yang kami namai Rumah Harapan. Satu hal kreativitas atau inovasi yang kita lakukan melalui Rumah Harapan ini adalah mengadakan pelatihan tentang pembuatan batik ciprat. Dan kebetulan pelatihan ini juga dibiayai oleh dana desa. Nah, dengan mengadakan pelatihan batik ciprat ini, alhamdulillah sekarang mereka yang kita latih sudah pintar dan sudah memproduksi batik ciprat. Nah, kenapa kita ini menggunakan batik ciprat? Batik ciprat ini adalah salah satu batik yang sangat mudah dipelajari khususnya oleh warga disabilitas intelektual, karena konsepnya hanya menciprat-ciprat. Tetapi ternyata dengan menciprat-ciprat kemudian dipadu-padan dengan komposisi warna yang bagus, ini menjadikan sebuah batik ciprat sebuah karya yang lumayan bagus. Dan alhamdulillah saat ini batik ciprat juga sudah diminati pasar. Bahkan konsumen kita tidak hanya lagi dari Ponorogo, tapi sudah merambah berbagai daerah di luar kota Kabupaten Ponorogo. Demikian inovasi yang telah kita capture dari Desa Karangpatian, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.